أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kanannya divonis memiliki kemampuan 30% untuk dapat melihat kembali, sehingga Novi ajak Faisal melangsungkan pengobatan matanya ke Malaysia. Dan menurut Novi, jika sisa uang donasi masih berkecukupan, tak menutup kemungkinan Faisal juga akan dilangsungkan ke Singapura. Jadi diambillah keindahan dunia lewat mata kita, tapi Allah akan kasih keindahan mungkin di tempat lain yang kita nggak sangka-sangka. Gitu. Bismillah. Rasa untuk orang aneh sih menanyakan ini, tapi saya mau tanya. Kamu sekarang kehilangan penglihatan. Yang kamu rasakan sekarang apa? Meskipun orang pada bilang sabar, sabar, dan saya coba untuk ikhlas kan di mulut coba ngomong ikhlas, tapi kan hati saya tetap aja. Saya punya anak yang harus saya nafkahin biasanya. Saya biasa aktif di apa teman-teman saya komunitas apa pengajian atau apa, saya nggak tahu ke depan. Memang sebelumnya mata kanannya divonis memiliki kemampuan 30% untuk dapat melihat kembali, sehingga Novi ajak Faisal melangsungkan pengobatan matanya ke Malaysia. Dan menurut Novi, jika sisa uang donasi masih berkecukupan, tak menutup kemungkinan Faisal juga akan dilangsungkan ke Singapura. Beda dengan Agus yang turut menyalurkan donasi terhadap Faisal. Kamu udah maafkan orang yang melakukan itu ke kamu? Saya maafin, cuman kita kan ada di negara hukum, jadi hukum tetap berjalan. Saya telepon Dr. Richard Lee, karena Icang ini bukan sembarang orang. Karena dalam waktu yang bersamaan ada dua case orang yang mati. Kondisi terkini, Faisal Icang usai menjalani pengobatan di Malaysia hingga Singapura. Kini kondisi Faisal Icang kian membaik usai menjalani pengobatan tersebut, hingga membuat Agus Salim iri karena tidak dibawa untuk berobat ke luar negeri. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Agus Salim, korban penyiraman air keras yang viral di media sosial, sempat mengeluhkan dirinya ditolak berobat memakai BPJS. Berbeda dengan Faisal Icang yang dibawa berobat ke luar negeri oleh para artis.
Di waktu yang sama, Farhad Abbas sempat menuding Pratiwi Novianti sebagai pemicu penolakan Agus Salim berobat memakai BPJS. Kalau Pratiwi Novianti tidak buru-buru menuding Agus Salim menyalahgunakan uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang ia inisiasi, Farhad Abbas percaya masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kemarin itu cuma proses waktu, terlalu cepat Novi emosi. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari udah mengamuk, kata Farhad Abbas. Kini publik mendapat jawaban jelas atas penyebab Agus Salim ditolak berobat memakai BPJS. Tim kuasa hukum Agus lainnya, Krisnamurti, sudah sempat menemui pihak BPJS untuk meminta penjelasan. Dari pertemuan tersebut, tim kuasa hukum Agus Salim mendapat penjelasan bahwa berdasarkan ketentuan terbaru, klien mereka dikategorikan sebagai pasien yang tidak ditanggung BPJS. Jadi untuk korban kecelakaan seperti Agus dan korban penganiayaan, itu tidak ditanggung BPJS, itu ada di dalam Perpres tahun 2024, terang Krisnamurti. Biaya pengobatan Agus Salim di RSCM pun akhirnya ditanggung sepenuhnya oleh Krisnamurti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkatkan aplikasi kita untuk bermajelis atau berprogram untuk menjadi lebih baik ke tempat yang insya Allah baik juga di pandangan Allah. Semoga setiap langkah kita diganti dengan setiap produk-produk yang menghubungkan dari Umi mata kanannya divonis memiliki kemampuan 30% untuk dapat melihat kembali, sehingga Novi ajak Faisal melangsungkan pengobatan matanya ke Malaysia. Dan menurut Novi, jika sisa uang donasi masih berkecukupan, tak menutup kemungkinan Faisal juga akan dilangsungkan ke Singapura. Jadi diambillah keindahan dunia lewat mata kita, tapi Allah akan kasih keindahan di tempat lain yang kita nggak sangka-sangka. Gitu. Rasa untuk orang aneh sih menanyakannya, tapi saya mau tanya, kamu sekarang kehilangan penglihatan, yang kamu rasakan sekarang apa? Meskipun orang pada bilang sabar-sabar, dan saya coba untuk ikhlas kan di mulut coba ngomong ikhlas, tapi kan hati saya tetap aja, saya punya anak yang harus saya nafkahin. Biasanya saya biasa aktif di apa teman-teman saya, komunitas apa pengajian atau apa, saya nggak tahu ke depan.